Sebelumnya, militer Israel juga melancarkan serangan udara mereka ke kawasan Rafah, Gaza, Palestina yang mengakibatkan sejumlah bangunan luluh lantah. Akibat peristiwa itu, belasan orang dinyatakan tewas. Sejumlah bangunan di kawasan Rafah, Gaza, Palestina ini luluh lantah usai militer Israel melancarkan serangan udara mereka. Tim penyelamat dan warga berusaha mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan. Belasan orang dinyatakan tewas akibat serangan ini. Mereka tewas karena tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas pun berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Selain menewaskan korban jiwa, serangan ini juga melukai puluhan orang lainnya. Mereka yang terluka pun lantas dibawa ambulan menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. نفهم انه جاي صاروخ حتى لانه جاء على عمتي نتوفر وبنها وبنها بنها وقاعدين ما لناش القصه خالص ما لناش الا ذاك ولا عندنا مقاوم ولا اي حاجه عندنا ولا اي حاجه عندنا مش اي حاجه عندنا اصلا شوف تعين عمير الله يعزك زي ما صورت انت. Sejumlah kerabat yang mengetahui pihak keluarganya menjadi korban serangan Israel menangis histeris. Mereka mengutuk keras pemerintah Israel atas serangan itu. Nusantara TV melaporkan.